Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Go Besok Klaten Channel. Kali ini saya pagi-pagi sengaja keluar rumah buat jalan-jalan kepoin ke terminal Klaten yang baru sama ponakan-ponakan kita yang ganteng. Ikuti kita terus ya. Buat kalian yang belum tahu Terminal Klaten, aku mau bahas Terminal Klaten di channel ini. So, jangan lewatkan ya. Ikuti terus channel Go Besok Klaten YouTube channel. Terminal Klaten terletak di Jalan Jombor Indah, Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Terminal Klaten merupakan terminal bus baru yang sebelumnya terminal bus berada di Kelurahan Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, yang sekarang menjadi Komplek Masjid Agung Al-Aqsa. Terminal yang baru ini diberi nama Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Akses jalan sangat mudah karena berada di dekat jalan raya. Lokasinya berdekatan dengan stasiun kereta, jadi sangat memudahkan jika ingin berpindah dari bus ke kereta api atau sebaliknya. Lokasinya jika dari arah Jogja, maka di lampu lalu lintas di dekat Rumah Sakit Umum Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten, belok kanan atau ikut jalur bypass. Tapi tunggu lampu hijau dulu ya, ikuti jalur, maka sekitar 2 km akan sampai di terminal. Jika dari arah Solo, maka di lampu lalu lintas dekat Masjid Al-Aqsa, belok kiri, langsung aja di jalur bypass, dan sekitar 4 km, maka akan sampai di terminal. Dikutip dari visitklaten.com, terminal bus ini diresmikan pada hari Kamis 2 November 2017 oleh PLT Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendra Suratman, didampingi dengan PLT Bupati Klaten Sri Mulyani. Terminal bus Insinyur Soekarno Klaten dibangun di atas lahan seluas sekitar 3,2 hektar dan mampu menampung 300 armada bus. Pembangunan Terminal Insinyur Soekarno dilaksanakan sejak tahun 2013 dengan total anggaran yang dikeluarkan sekitar 49,7 miliar. Wow. Pada tahap 1 menggunakan alokasi dana APBD Klaten sekitar sebesar 17,166 miliar dan APBN sebesar 3,891 miliar. Wow, itu uang semua nggak sih? Pada tahap 1 tahun 2014 menghabiskan anggaran dari APBD sekitar 8,679 miliar dan dari APBN sekitar 10,309 miliar. Aduh, nggak bisa mikir aku, segitu. Pada tahap 3, yaitu tahun 2015, proyek pembangunan menghabiskan anggaran dari APBD sekitar 2,394 miliar, dan APBN RP 7,3 miliar. Terminal bus Insinyur Soekarno menjadi salah satu dari 16 terminal di Indonesia yang dipilih pemerintah di dalam proyek percontohan sosial untuk mewujudkan terminal bus tipe A. Keren kan? Terminal udah kayak bandara loh.